gimana ya bang? Satu-satunya cara buat mecahin masalah ini, kita kudu ketemu Junet. Kalau udah ketemu Junet, kita bisa tahu tuh apa betul si Kinan pendekar bercadar merah itu kerjasama sama dia apa kagak. Ada berita bagus dari Kampung Jawara. Dan saya yakin apa yang saya lihat bisa membuat Kampung Jawara kacau balau, bos. Bagus. Ada berita apa? Begini, bos. Saya sudah memantau situasi di Kampung Jawara. Ternyata Agi sama Maman lagi ada masalah, bos. Masalah? Iya, bos. Coba ceritakan dengan detail. Siapa tahu ini bisa kita jadikan rencana kita. Maman sepertinya cemburu kalau Siti dekat sama Agi, bos. Kayaknya di antara mereka ada cinta segitiga, bos. Bagus. Maman bisa kita manfaatkan untuk menjatuhkan. Menjatuhkan siapa, Pak? Fatih. Ini masalah urusan bisnis papa, Fatih. Di dalam usaha, saling jatuh menjatuhkan satu sama lainnya, hal biasa. Karena persaingan dagang, Fatih. Bahkan bisa saling bunuh-bunuhan. Udah, sekarang mendingan kamu istirahat. Papa kan sudah janji, mau ketemu sama mama kamu kan? Iya, Pak. Ya udah, kalau kayak gitu, Fatih ke dalam dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bos. Yang benar dong kalau laporan. Lihat situasi. Kalau sampai Fatih tahu gue masih ngawasin Kampung Jawara, dia akan benci lagi sama gue. Iya. Bodoh. Iya, bos. Saya minta maaf, bos. Lain kali saya akan lebih hati-hati, bos. Permisi, bos. Seperti ada yang ngikutin. Siapa ya? Bang Husin pasti nih. Bang Husin! Jangan ikut-ikut Vero macam tuh. Tak elak. Awas ya. Saya lagi, ha? Masih penasaran kah? Selendang saya tertinggal lagi. Tak bisa pakai jurus selendang nih. Rika! 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 Aduh, Rika kemana lagi nih? Aduh, ini pasti gara-gara gue, ini pasti ngambek sama gue nih. Aduh, Rika kagak ada. Farah juga kagak ada. Aduh, baju-baju Rika juga gak ada lagi. Tinggal baju kotor. Gimana nasib baik gue ya?
Gue mesti cari kemana lagi? Masa ke rumah Ani? Apa iya di rumah Ani? Gak mungkin. Rasain Bang Husin. Habisan sih jadi laki-laki nyebelin banget. Selalu aja nyakitin gue. Sekarang tahu kan Bang, kagak enak banget rasanya ditinggalin bini. Telepon aja. Telepon. Ih, Bang Husin pake nelpon lagi. Duh, gimana ya? Tangan gue dicek lah. Ya, ini reject. Shhh, ngapain sih pake nelpon lagi Bang? Kayak kagak buka. Ya, aduh Rika, jangan gitu dong Rika. Aduh, gue gak mau kejadian apa-apa sama lu sama bayi kita. Aduh, abang minta maaf nih, tolong diangkat dong.